7 permainan haram di hiburan anak. Tebak angka dilakukan dan cara menebak angka. Ada sebanyak 30 nomor yang tersedia. Terlebih dulu harus membeli koin. Koin kemudian dipasang pada setiap angka yang telah tersedia. Jika beruntung, jumlah koin yang terpasang itu akan dikalkulasikan dengan hadiah yang disediakan oleh pengelola. Bowling Rindu. Permainan bowling rindu menjadi favorit dan tak pernah sepi pengunjung setiap kali pasar malam beroperasi. Bahkan mayoritas semua golongan, baik dewasa sampai anak-anak, ikut ambil dalam permainan bowling rindu ini. Rolex. Sama seperti yang lainnya, Rolex juga menggunakan sebuah koin dan menaruh pada salah satu angka yang sudah disediakan. Lalu bandar akan memutar sebuah papan lingkaran seperti jarum jam. Lempar gelang. Ada unsur ketidakjelasan. Misalnya, harga 3 gelang untuk melempar adalah 10.000. Jika masuk semua, akan mendapatkan hadiah senilai 50.000. Namun ketika gagal, uangnya lenyap tidak tersisa. Hal semacam ini termasuk judi dan haram untuk dikerjakan. Bola gelinding. Permainan bola gelinding dengan membayar tarif 10.000. Pengunjung juga berkesempatan melempar bola sebanyak 18 kali. Hadiah yang didapat adalah dari jajanan ringan hingga jam tangan. Bola setan. Modusnya menggunakan wadah dan pilihan banyak warna untuk ditebak oleh pembelinya. Kemudian bola digelinding dalam wadah tersebut dan akan berhenti di salah satu pilihan warna. Mereka yang menebak tepat maka akan mendapatkan keuntungan berupa uang. Dadu. Judi di pasar malam adalah menebak sebuah angka yang muncul pada dadu yang sudah diacak dalam keadaan tertutup. Wallahu a'lam bissawab.